السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يا عليم يا رحمن، علمنا القرآن، علمنا البيان، علمنا التأويل، وفقهنا في الدين، وادخلنا في عبادك المخلصين المهتدين، واجعلنا من أوليائك الصادقين الظاهرين الفائزين المنتصرين المقربين السابقين السابقين في جنات النعيم، برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة النساء يأني إن شاء الله. سورة النساء يأني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم، وكفى بالله حسيبا. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب
نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا الحمد لله Ayatnya sampai ayat 10 daripada suratul Nisa dapat kita membaca dan mendengarnya dengan tadabbur seperti mana kita diperintah. Allahus Sami'ul Basir ialah senantiasa bersama kita memerhati keadaan kita, mendengar bacaan kita, menambah pahala cahaya hidayah taufik rahmat barakah iman ilmu dan amal soleh pada selain kita amin ya rabbal alamin. Ayat dalam suratul Nisa memberi perhatian khusus kepada kedudukan anak yatim dan cara berihan harta anak yatim dan cara berihan harta pada umumnya kerana An-Nisa selalunya dianyayai ataupun selalunya diberi tanggungjawab yang berlebih-lebih sampai rosaknya keluarga dengan sebab tidak beri hak yang sesuai kepada orang perempuan. Pada ayat yang dulu pada ni ia kata wala tu'tus sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyama. Di sini ulama ada banyak tafsir Ibn Abbas di dalam riwayat Al-Walibi. Dia kata jangan kita wi ke orang tina tu ataupun ke anak-anak kita tu semua harta kita, siapa kita tu diatur oleh dia. Kerana orang perempuan dia ada hak mengatur juga, tapi jangan sampai suami dia diatur oleh dia. Itu pun ada juga di sini kata la ta'mid ila malika alladhi khawalaka Allah wa ja'alahu laka ma'ishatan fa tu'tiyahu imra'atak wa banika fayakunu hum alladhina yaqumuna 'alayhi. Itu Ibn Abbas dia ada kecek. Mana kata orang lelaki ni kena boleh memberi sahaya yang besar dalam mengatur rumah tangga di sudut keuangan. Kita wi kepada dia guna dalam kerap yang tertentu, jangan sampai orang lelaki juga diatur oleh orang perempuan. Nah, nak duit kena duk minta ke dia sekut sehari dua kot sehari itu
satu perkara yang tidak betul dengan ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kecuali kalau kita safih, kita masuklah orang yang tak cukup syarat, orang yang cedera, orang gapo, orang perempuan kita boleh tolong kita, itu lain pula lah. Itu dalam karani fisik pula. Adapun karani biasa tu, orang perempuan tu guna dalam bentuk yang munasabah dengan dia hadiah, hak rumah tangga ke, hak kita orang lelaki suami tu jadi bebas cara nak guna, supaya dengan itu tidak termasuk dalam arti kata kita tu beri guna siapa tangga kata tidak terlalu bebas untuk kita nak jalan atau leh belah tu dah. Nah, tu minta maaf ke retina, sebab retina pun dia ada tanggungjawab dia juga. Jadi kita wikrak tanggungjawab anak nak duit ke anak, wik dia wik ada sebagai boleh tak apa tu. Adapun diri kita sendiri tu dia ada sebahagian daripada kuasa. Nah, tu dia. La ilaha illallah wa kun antal ladzi tunfiq alaihim fi qiswatihim. Naklah kamu tu menjadi orang nafkah ke atas dia, atas isterimu, atas anak-anakmu. Jangan jadi isterimu nafkah kepada kamu. Lebih-lebih lagi, mung tak ada hasil yang masuk langsung. Kau teruk lagi. Kalau mung ada hasil yang masuk mui kepada orang isteri suruh berihan duit pun, itu pun tak apa bagus dah. Nah, kalau kita tak ada hasil yang masuk langsung orang lelaki, orang perempuan ada hasil yang masuk, kau jadi balik akar. Itulah dia jadi songsang dalam pentadbiran rumah tangga. Nah, maka Islam dia beri jaga es itu. Tapi lalu tu dia suruh warzuquhum fiha waksuhum. Naklah kamu beri rezeki padanya, dan naklah kamu tu beri pakaian padamanya. Waqulu lahum qawlam ma'rufa, dan mengkecek dengan dia kecek yang baik. Nah, kalau tak ada duit kecek molek dengan dia, jangan bekai dengan anak isteri, tak boleh. Nah, bekai dengan anak isteri tak boleh. Kita tu jadi cakap baik-baik dengan dia. Benda ni lebih payah daripada nak beri rezeki lagi. Warzuquhum, tak ada payah mana. Waksuhum, tak ada payah mana. Nak waqulu lahum qawlan ma'rufan, ni payah. Kecek dengan anak isteri ni, waliknya nak kecek tak molek dengan anak isteri. Nah, isteri kecek tak molek dengan suami, suami kecek tak molek dengan isteri, kecek tak molek dengan anak, kecek tak molek dengan ibu dan sebagainya, anak dan sebagainya, nak duit daripada ibu, minta pesing supaya dengan orang yang tidak ada akal. Maka itu adalah rusak dalam rumah tangga bila tak ada qawlan ma'rufa. Qawlan ma'rufa ni penting dalam susunan rumah tangga. Nah, susunan rumah tangga antara suami isteri, antara anak dan ayah, antara anak dan ibu, antara ibu dengan ayah dan sebagainya. Qawlan ma'rufa ni kewajipan daripada suami tu, cakap baik dengan anak-anak dia, cakap baik dengan isteri-isteri dia, supaya kalau balah mana pun dia tak cukup semacam duit tu. Tak ada orang hak cukup duit lah dunia ni, walau setara mana kaya dan banyak duit pun. Nah, ya kena tak cukup sama. Bah tak cukup tu lah nak mari pakainya. Nak berkecek tu baik hudohnya, nak bergapanya, hal situ bahaya dah. Lalu tu lah Allah Ta'ala sangat tahu akan perihal umat manusia ni. Allah Ta'ala beri tu kena atas sendi-sendi hak sungguh laka dah Allah Ta'ala beri tu. Nah, kerana tak ada pelik gapa, sebab Allah Ta'ala tu alimun bizatis sudur. Allah Ta'ala tu sangat-sangat mengetahui dengan barang dalam dada dan tabiat manusia yang semula jadi dia tu. Lalu tu kalau ya warning gapa-gapa tu, cek barang tu ada. Kalau tak semua manusia pun sebahagian besar daripada manusia tu ada sifat tu tu. Oleh itu maka kita kena terima ayat yang kelima dari segi barihan, catkan duit pitih dalam rumah tangga serta dengan akhlak yang baik. Waqulu lahum qawlan ma'rufa. Kecek molek dengan anak isteri dah, insya-Allah Taala dah. Fa itu usaha tengok. Barang ni barang yang kita orang Melayu ni kadang-kadang banyak selisih dengan ayat-ayat Allah Taala tu, banyak selisih. Lalu tu kita pakat mari menjadi duk dalam ayat yang kelima dalam cara nak berihan nah duit pitih. Lepas tu tingkah laku kita dengan anak isteri di sewaktu kita tu tak rok. Nah, nak layar semua kehendak dia tu, kita kecek molek dengan dia, beri penerangan yang baik kepada dia. Nah, itulah sebab harta tu qiyaman dia panggil. Satu maknanya dasar hidup harta ni, pacai samkan. Nah, pacai ciwi hak samkan sekali. Nah, iaitu selain pada akidah yang baik, agama yang betul, ialah harta yang berkat.
menjadi qiyaman li ma'ayishihim, ma'ayis dia, cara hidup dia, wa salahi dunyahum, dan eloknya susunan dunia tu adalah terikat kepada harta yang kita pandai berihan. Bukan harta banyak, harta banyak kita berihan cara banyak, harta sikit berihan cara sikit. Harta sikit dan banyak tu tak ada jadi sangat penting daripada berihan yang betul. Berihan yang betul tu lebih penting daripada harta sikit dan banyak lagi. Jadi Allah Ta'ala wi sini, wi cara berihan. Wala tu'tus sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyama warzuquhum fiha waksuhum. Wi cara tadbir rumah tangga dari segi anak-anak, dari segi harta. Wa qulu lahum qawlam ma'rufa. Dan katalah kepada mereka itu akan sebagai perkataan yang baik, yang kita kata kepada dia tu sebagai perkataan yang gapa dia yang betul tu, makna qaulan ma'rufa juga ada setengah tafsirnya. Mana kata-kata yang betul, muka cek kepada dia. Kalau duit kita tak ada, kita royak kata kita nanti dulu bulan depan, kecek betul-betul. Jangan kita kecek benda yang salah dengan dia, jangan kecek dengan benda yang bohong, benda yang boleh mematahkan hati dia tapi mesti menyuburkan hati dia dan sebagainya. Minal birri wassilah, dia kata. La ilaha illallah. Wabtalul yatama. Ni ayat seterusnya sakut dengan orang yatim pula. Belum ada tu sakut dengan keluarga saja pun tak apa dah. Di sini anak yatim pula. Suruh kita tu uji dalam bentuk nak tahu tengok dia tu boleh dagi nak mentadbir duit pitih dia sendiri. Learning kalau kita jadi wasiyul yatama, ausia ni makna kata orang juru cara anak yatim, sama ada ibu ataupun pak saudara ataupun tok ataupun siapa pun tak kiralah, ataupun hakim ke, ataupun orang yang diserah oleh bapak dia sebelum mati, atau kalau aku mati mu tengok anak-anakku dan sebagainya, dikatakan wasi balah tu. Wasi ni kena duk tengok sama perekat kesubur anak yatim tu. Itu yang panggil wabtalul yatama, bukan siapa kena duk sok banyak-banyak tu, duk perhati tengok akan tikah laku dia tu, yang panggil wabtalu balah tu. Tu dia dari segi akal dia dan agama dia, dua kali ulama wak tafsir sini. Segi akal dia cerdik setara mana, agama dia boleh jaga akal dia setara mana, yani fi uqulihim wa adyanihim. Itu makna katanya. Iaitu kita kena wi sikit-sikit sekali duit ke dia, tengok dia tadbir pandai. Nampak kata boleh harap, tak ada apa, wi habis anak dia. Hingga siapa dia kata hatta idza balagun nikah, hingga apabila ia tu sampai kepada peringkat balai dah. Balagun nikah ni orang siapa pada umur boleh nikah, orang balai ni orang nak nikah dah lah. Orang perempuan kalau ia balai tu ia rasa malu dah kat orang jatuh. Itu makna kata ada perasaan malu tu, makna kata balai dah tu. Lelaki pun seperti juga, ada perasaan dia tu nak kepada retina tu, ia panggil balik. Pada tu ia panggil balik. Balik-balik makna sampai kepada perekat yang dia tu baluk pawak. Lalu tu apabila sampai situ memperhati tengok, kalau sampai situ dah, fa in anastum, jika kamu tu berasa tenang hati dah, minhum daripada mereka itu dari segi rusda, dari segi apa dia salah dia, dari segi agama dia tu, dari segi baik agama dia tu, terus dah kecergasan agama dia tu, apabila sampai situ juga hendaklah kamu terpecahkan batas mung kena sekat duit dia tu, kena lepas duit-duit dia lah, kebong-kebong dia mu jadi nama dia ke, ataupun mu serah dia cara ke. Tak ada gapara lah. Abad dia tu rusdah dah. Dia sapa pada peringkat yang balir, yang cerdik, yang boleh menjaga anak apa diri dia sendiri dah. Dari tu. Fadfa'u ilaihim amwalahum.
naklah kamu tu serahlah kepada mereka itu akan harta-harta mereka itu dengan jalan dia tertentulah. Nah, la ilaha illallah. Wala ta'kuluha israfa. Jangan kamu makan akan harta anak yatim dengan keadaan melampaui secara tidak hajat. Lepas tu makan beseng, orang panggil tak ada kira, makan tak ada kata. Kita ambil sekadar hajat kita tu, Islam tak ada marah lagi. Nah, tu. Tapi kalau makan lebih pada hajat kita, ambil wak begitu, ambil wak. Barang yang tidak menjadi satu hajat, sekadar nah, benda yang keperluan umum tak ada hajat benar-benar. Ni kalau dalam masalah maqasidus syariah, dia bagi keperluan hidup ni kepada tiga keperluan. Satu, keperluan darurat. Dua, keperluan hajat. Daruriyat, hajiat. Dan tiganya, keperluan kamaliat. Dia panggil kesempurnaan. Sepertinya, nak ada benda-benda yang kesempurnaan. Nak ada dah kenderaan yang buruk-buruk, tapi beli hak baru untuk nak jadi sempurna. Itu dia panggil kamaliat. Nah, kamaliat. Ha, itu ada setengah ulama dia kata wala ta'kuluha israfaning, lebih pada hajat daruriyah, yang panggil israfa dah. Nah, lebih pada hajat daruriyah, sekadar kata nak segar, nak hidup lemo untuk nak bela naik ateng, makan minum harian. Ah tu sekadar makan upah tak apa. Sini halus. Allah Taala apa orang halus. Nah, laiat betul, laiat on betul ni. Jangan kamu makan harta anak yatim tu, haning aitu amwal al yatim tu. Israfa, hal keadaan gapa dia melampaui. Israfa tu makna melampaui, lebih pada keperluan lah dikatakan israfa. Wa bidara. Nah, makna bidara ni kalau kita kacak gak makan peseng bima takut kena dok wid dia banyak-banyak makan we habis-habis sikit. Ah ha, tu bidara makan banyak-banyak sebelum ya ya, ya nak balik nak uih harta dia klik. Tekah dia tak balik makan sudah, tu dia panggil wabidara. Tu tak betul lah. Nah, jangan makan nah mana mubadarah sebelum daripada balik mereka itu jangan masa. Nah, makan peseng melampaui dan makan peseng orang panggil nak ambil priap waktu mana anak tak balik lagi, anak-anak yatim itulah. Jangan sama sekali. Itu anak yatim harta, anak yatim kena jaga itu. Wa man kana ghaniyan falyasta'fif. Barang siapa yang dia tu kaya dah harta, dia tak ada berhajat pada anak yatim dah, raidai dia tu banyak dah, maka hendaklah dia tu jangan ambil duit anak yatim. Jangan makan harta anak yatim. Allah Ta'ala tahulah setara mana ghani seorang tu. Nah, kalau dia kaya, Allah Ta'ala kata tak sama kelah harta anak yatim. Siak dia, dia tak ada, dia ada nyak tu yang makpak, dia tak ada tinggal dah. Nah, tapi wa man kana faqira, dan barang siapa fakir, fakir ni orang miskin, nak 10 kot boleh naik kot, boleh 7 kot sehari. Keperluan dia, hajat dia 10 kot sehari. Tapi dia cari duit boleh 4 kot, 5 kot, dia panggil fakiran. Nampak tak? Falyakul. Fakiran teruk. Isi mazhab Syafi'i enggak? Fakiran teruk. Sebab Nabi tak biasa minta jadi orang fakir. Nah, Nabi minta dia orang miskin. Miskin ni ada raida banyak sikit pada orang fakir. Dalam banyak-banyak apa dia faham yang ulama. Jadi fakir ni kandang dia tu, nah orang katsun dia tu teruk pada apa dia orang miskin lagi. Dan barang siapa yang faqir falyakul bin ma'ruf, maka naklah dia makan harta anak yatim dengan jalan molek. Nah, boleh makan dengan jalan molek. Ini haluh yawi haluh. Nah, supaya tidaklah kita tu jadi telajak. Nah, tak ada telajak. La ilaha illallah. Satu hari itu seorang lelaki tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata laisa li malun wali yatimun, aku tak ada harta, tak ada duit, hasilnya tak ada, tapi aku ada anak yatim. Nabi kata kul min mali yatimika ghaira musrifin
ولا مبذر ولا متأثل مالا ومن غير أن تقي مالك atau tafdiya malak bimalihi. Nah, maksudnya ni hadis yang dikeluarkan dia oleh Imam Ahmad juzuk 2 muka 215 216. Maksudnya Nabi jawab pada orang mai duk merayu ha kata dia tak ada duit tapi ada naik atas. Nak gano tu? Mana duit naik atas tu? Dia kata makailah duit anak yatim dengan tidak ada, dengan tidak boroh, tidak bazir dan tidak jadi nak jadi apa dia melampaui dan tak kena bayar dah, memakai tak kena bayar apa dah, tak kena mai duk tukar kita munyah kita dia ada. Itu hadis tu jelas sebab ini apabila kita makan harta anak yatim ni, ada setengah pendapat kata kalau kita darurat ambil makan dulu supaya kita darurat ambil duit orang lain makan dulu tu, padahal nak duit orang tak harga. Nah, darurat kena makan duit demo lesta, misalnya nyol demo ke ambil makan darurat air tak ada langsung, lepas tu kita kena bayar ke dia lah. Begitulah ada setengah pendapat, dua pendapat ulama. Waktu kita berhajat tu makan boleh tak ada khilaf, tapi kena bayar ke tak lepas pada kita seni tu bayar ke tak. Kalau kita susah kita ambil duit yang makan, baru kita seni kena bayar klik ke tak. Itu dua pendapat ulama. Pendapat pertama kata tak kena bayar klik dah. Itu pendapat kebanyakan daripada ashab Syafi'i. Dia kata itulah lebih kena. Nah, bawa kita kaya, nah tak kena bayar klik lah. Waktu kita ambil hadiah sesak, kalau kita sesak kita makan dia habis minyak mana pun, dia buat kita kaya tak ada kena bayar kelik itu. Tapi syarat kita makan pada lah, sekadar kata pada 5 kok sudah sah ambil naik kok amalah balas tu. Cuma benar lah makan hari tuan ayat yang sahabat tu hewari tali aci laik dah buku anak hari tuan ayat yang hari tuan ayat yang ni itulah hewari sebagai contoh kepada penggunaan harta pada umumnya. Nah, itu dia. La ilaha illallah. Lalu tu dia kata tak kena bayar. Sebab dia kata Nabi pesan kata mung makailah dengan tak ada kena bayar. Saat ni hadis saat ni lah. Tak ada kena bayar dah lah. Dengan harta mung klik apabila kamu tu apa dia boleh kaya atau ada harta lepas pada memakai duit dia tu. Nah, makan ni atas dasar upah. Atas dasar upah. Nah, sebab tu tak kena bayar klik supaya kita makan upah hari anak orang tu lah. Yang anak atas ni, kalau kita nak kira agak, kewajipan atas kita payah dia, tapi duit tak ada kena sarah kalau dia ada. Jadi kita boleh makan upah, ambil duit dia tu, upah kita sebulan-sebulan, sepadar, sudahlah. Jangan menjadi lebih daripada ramai-ramai orang makan upah. Kita je ambil sekadar tu. Kalau pak yang tinggal kita raidai, boleh kita ambil sekadar tu, upah, makan upah. Tak kena bayar kelip. Pendapat yang keduanya, boleh ambil, tapi berkaya pada tu, kena hantar kelip pula. Nah, kena hantar kelip dia, ambil yang nak ambil bayar kelip. Itu pendapat yang kedua. Sebab pendapat yang kedua ni, daripada kumpulan yang mengatakan bahawa sahita anak yatim serupa dengan mayat, serupa bangkai. Makan waktu darurat. Kalau tak darurat tak boleh makan bangkai. Nah, seperti darah ya bani, seperti darah. Boleh makan waktu darurat benar-benar. Atau harta anak yatim seperti Asy'abi, dia tu pendapat dia belah itulah. Lalu itulah dua pendapat ni banyak kayanya kalau mazhab kita ya terjah pendapat pertama mazhab Imam Syafi'i. Ya, ya kata makan boleh tak ada kena bayar kelik. Tapi dalam kodah yang tertentu jangan lebih daripada biasa orang makan gaji, makan upah para anak. Nah, kalau ni atas halus ke orang ada para anak, orang halus nak anak, kita ambil duit ni atas ni nak tu. Ya. La ilaha illallah. Benar-benar seperti ini benar halus. Mestilah kita sebagai orang yang bertanggungjawab terhadap masyarakat ni, kena ambil peduli hak ni atas. Ibu-ibu khususnya boleh makan harta ni atas.
atas yang lain makan upah para anak yatim boleh. Tapi dalam kodal yang tertentu oleh orang para anak ni berapa kot sebulan kita ambil sekadar tu hak habuan kita. Lepas tu untuk jamu dia tu ambil duit dia lah. Beli pad dia, beli gapa dia tu ambil duit dia kalau dia ada duit. Kalau tak ada duit kita tu baik tu molek lah. Sebab ana wakafirul yatim. Nah, dia panggil ke apa? Kahadha seperti mana ni. Aku dan orang yang mari duduk bela anak yatim seperti tangi jari ibu dengan jari tengah. Nah, maknanya duduklah syurga sekali. Rapat aku dengan orang anak yatim. Terutama orang perempuan yang menjadi ibu pada anak-anak yang suami yang meninggal. Bila apa dia ada peluang tu, buat baiklah pada anak yatim sebanyak mungkin. Kena orang belah tu dapat sabit pada satu hadis yang hasan mengatakan bahawasanya seorang perempuan yang duk berebut nak masuk pintu syurga dengan Rasulullah SAW. Nabi kata akulah awal-awal orang masuk syurga dalam semua manusia dalam dunia ni. Dengan segala nabi-nabi lain tu tak ada masuk syurga lagi. Mula-mula orang buka pintu syurga ialah Rasulullah SAW, Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Celah-celah dia duk nak masuk pintu syurga mula-mula tu orang tino mari sorang, mari duk bubuk nak masuk syurga dengan dia. Nabi kejut. Apa dia ni? Siapa ni orang tino yang ni? Kalau kata Nabi bukan cerak orang Nabi, tak ada orang tino. Nah, nak mari bubuk tamneng nak tinggi pada dia. Lalu tu dia tanya, "Malaki, wak apa mung ni hai orang tino? Mung mari duk wak apa kau ni? Ma man anti mung ni paya?" Lalu itulah yang jawab, yang kata, aku ni adalah seorang perempuan yang penuh masa aku hidup dengan duk pera orang anak-anak yatim. Aku ni orang perempuan yang aku ni penuh masa aku duk pera anak yatim ketinggalan suami aku. Tu, situ tengok. Tapi syaratnya jangan syirik dengan Allah Ta'ala lah. Jangan syirik dengan Allah Ta'ala. Dasar syirik sah ni, tu yang tak apa dasar syirik sah. Kalau dosa lain barangkali tu hapung belakalah insyaAllah ta'ala. Dosa agak Allah ta'ala sanggup nak hapung tu insyaAllah terhapung belakang dengan sahabat kita buat baik pada anak yatim. Itu kelebihan para anak yatim dengan sungguh hatinya, dengan duit sendirinya, dengan segala masalah yang kita kena duduk selesainya anak yatim ni Allah, terutama zaman ni macam-macam kedudukan masyarakatnya. Nah, lalu tu lah susah para anak yatim dari satu masa pada satu masa. Nah, anak ni dengan mak ni ya terhak ya. Kamlang mak ni cara para ke anak ni terhak. Tetapi walau bagaimanapun apabila ayah dia tu diambil oleh Allah Ta'ala, Allah Ta'ala ada cakkan wui kekuatan pada ibu dan cara bercara kepada anak dengan cara yang khususi pula kalau kita niat yang baik. Itu kelebihan orang para anak yatim. Hak ning warning atau jaga Allah Ta'ala jaga tak sewi krop-krop anak yatim ni rusak. Dalam Islam ni sangat berat kepada setahaban krop-krop. Nah, setahaban krop-krop ni wari satu surah, surah tu Nisa. Cara hak keluarga belakang lain, cara hak keluarga belakang. Dan cuma lagi tak ada pihak mari duk gunakan ayat-ayat ni secara terperinci baik. Tak ada pihak duk guna secara terperinci. Jadi ayat jadi terbiar, kita jalan cara kita, biasa kita tak ada biasa duk buka, baca ayat Quran, duk wasa wak perhati, duk wasa insaf diri dan sebagainya. Umar radhiyallahu anhu, dia cara harta semua harta tengah ni, dia kata, inni anzaltu nafsi min hadal mal, mana harta Allah lah, harta tengah, baitul mal. Siapa nak merata harta tengah, harta baitul mal, maka marilah dengar nasihat Umar. Umar kata, aku jadikan diri aku daripada harta balah ni, harta kerajaan baik. Nah, harta apa dah, harta biasa yang tengah, tak ada tua. Nah, kongklang. Seperti harta anak yatim yang kuat. Kita nak kepada walil amri, kita pahal belanja harta tengah ni, jangan dua sedak sangat. Sebabnya benda tanggungjawab dua kupai sama sekut harta tengah ni harta Allah. Al-mal malullah, harta ni harta Allah. Walau duklah kacak kita, walau kita milik pun sama telah bagai tengah. Bagai hak sekolah kau, bagai hak sejik kau, bagai hak kerongkan wakah tu, kerongkan wakah ni
Semua tu bayar tengah belakang. Umar dia guna bayar benda-benda belah ni supaya dengan guna bayar-bayar anak yatim, guna dengan beringat. Padahal dia di Amirul Mukminin, nak sang tu baik berapa juta boleh ya Amirul Mukminin. Tapi Umar ni orang halusi pakar kita tu. Sebab itulah kita tu sebut kata kita orang buat marah orang wi amanah bari hang kita tengah. Jangan he tok meneh he tok ime he tok guru he ustaz he mude he pucakan he obato jaga. Jangan bah kita tengah tu pakak sedak nampak makan. Tak ada kuasa kata tak ada luar tu kan ni dah. Tak ada luar tu kat makan sedak kata sudulah. Nah sebenarnya tak kena. Tak kena. Nah sebenarnya tak kena. Kita kena guna harta tengah dengan cimak. Sebab harta tengah harta Allah. Bila tak ada tuai, maka itu adalah milik Allah. Kalau ada tuai lagi malullah. Padahal kau cek kita, harta kita cek cerak, motong cek cerak boleh. 4 kilo ni apa, 400 kot misal. Harta kita cek cerak. Tapi itu dia kata malullah dia kau cek baju entah. Nah, suruh beringat juga. Jangan bazir juga. Kalau bazir itu ikhwanus syaitin lagi. Bagaimana kita pakai harta tengah? Rolik kita kalau harta kita tak bazir belah mana? Bah harta tengah. Rolik nak bazir. Hei, Tok Ime, hei, Tok Guru, hei. Nah, ketua-ketua semua tu, tolonglah beringat pakai harta tengah. Jangan pakai jalan bazir. Pakai tam somkuan pada-pada. Ya. Jangan jadi lebih. Nah, Umar dia kata, aku jadi, inni anzaltu nafsi mimma lillahi bimanzilati walil yatim. Itu satu hadis. Nah, hadis ini isnad dia sahih. Nah, tu. Kalau aku berhajat, aku ambil ya tu. Kalau aku rasa mudah, aku tolak lagi, aku tak sel. Nah, kalau aku ni ada kekayaan, aku tak ambil duit tengah. Masya-Allah sungguh Umar ni. Nah, ni Ibnu Katsir wa'ri priha Umar barihan harta tengah supa dengan dia barihan harta anak yatim. Nah, sebagai bab pemerintah ni, bab keadilan ni, kita kena baca sejarah Umar banyak pada orang-orang lain. Orang lain adil juga. Tapi dia tu halau kena kerah sikit buku adil ni. Halau kerah je. Siapa waktu yang kat nak mati, yang tak ni orang jadi ahli syura dia. Untuk nak pilih orang lagi ke datang pula. Jadi Khalifah Ar-Rashidin. Ya pilih ni orang tu orang-orang sedap-sedap belaka. Patut ada seorang nama Sa'id, nama Sa'ad. Kena waris-waris dengan dia, pupu payah dia itu. Puak gedebel, puak-puak apa, puak-puak yang Nabi jamin masa ahli-ahli syurga tak ada hisab dah. Dia tak ada boh lain orang tu. Habak dia kena waris dengan dia. Takut jadi dia tu. Lah tu Umar dia kira suruh-suruh. Umar dia kira. Umar dia kira. Abdullah Ibn Umar ni terkenal dengan ulama'. Ulama' payah, Abdullah. Kalau kita nak kira kata ulama' kering, ialah Abdullah. Ulama' hak nampak kata tamada-tamada mudah-mudah, Ibn Abbas. Ya dua kaedah zaman sahabat dulu. Ibn Abbas ni pasti mudah-mudah. Abdullah Ibn Umar ni pasti payah. Nabi wa'alah nolah tu. Ibn Abbas ni orang okay, mudah-mudah. Ibn Mas'ud, kau mudah lagi. Ya orang panggil, dia tak serupa dah dikandang dengan sahabat. Pak A perangan sahabat itulah pecah ulama kepada dua kai. Hak ni nasi. Hak ni orang panggil apa dia? Maksidi. Hak ni teruk nas. Tak. Hak ni teruk apa dia? Apa maksud daripada nas ni? Ambil maksud dia. Itu dua-duanya diterima oleh Rasulullah SAW. Seperti Nabi hukum kepada orang yang Allah Ta'ala Nabi suruh gismaya asa di Bani Quraizah. Mung jangan gismaya asa mereka di kapung Bani Quraizah. Pakak pergi, mana nak masuk. Nak masuk ngorek. Setengah berhenti dengan jalan semaya. Setengah tak semaya mereka siapa Bani Quraizah masuk ngorek baru semaya. Atau dekat ngorek baru semaya. Klik merayu hak pada Nabi atau kedua-duanya betul. Hak ni faham nasi, hak ni faham qasdi. Qasak. Qasak kata, gibangak. Kalau tak ada semaya tengah jalan tak apa, tapi jangan duk main-main. Tu Nabi wak gapo nak ispak. Ha ni kata dak Nabi sagi semaya dak ni, semaya dak ni.
walaupun habis masa pun sudah ada Nabi Sulah ni nasi ya panggil. Ha tu ada Nabi terima belaka orang turut nas pain pun terima, orang turut maqasid pun terima. Itulah tubik mazhab-mazhab Hanafinya. Hanafi ni balik maqasid ni banyak Hanafi. Otak sah mari duk qiyah kau tu qiyah kau ni. Nah, orang nasinya Imam Ahmad, Imam Malik, Syafi'i ni kata-katanya dia dua-dua. Itu dia antara kelebihan Syafi'i. Nah, orang nasi pun kuat, fahmi dia pun kuat, fahmul maqasid. Nah, walau bagaimanapun kita orang Syafi'i ni kena kecap lah tu banyaklah. Nah, kelebihan Imam Syafi'i ada pada banyak, padahal kelebihan Imam lain pun banyak juga. Super. 2-3-4 orang tu sama-sama nak kata muah kau tak boleh belakar. Nah, itu dia. Saya nak pesan kepada diri saya sendiri dan kepada semua umat Islam, siapa dia bertanggungjawab kena duk berihan harta tengah, marilah ambil contoh Umar berihan harta tengah seperti mana berihan seorang wasi kepada harta anak yatim. Nak beringat-beringat makan pada pada, nak makan pada pada. Nak makan nak kata sudu jajaran boleh, tapi pada pada. Nah, anak gi situ gi sini pada pada, jangan jadi nampak boroh. Awak bukan duit kita pakai boroh. Bebel lagi kalau ngok banyak, oh kos tak pakai boroh. Sebenarnya tak kena belah tu. Nah, kalau kita pakai supaya umat belaka, majulah umat Islam. Maju umat Islam. Ya duk tak maju ni bukan di rakyat, di pemimpin. Pemimpin berihan tak kena, lepas tu wak rakyat tak tu baik. Nah, kalau ia berihan kena, tapi ia tu nak tarbiah rakyat wui supa dengan kanak dia tu tak tu baik. Lepas tu duk jadi lalang sangkum lah ni. Nah, orang yang berjaya-berjaya dalam dunia ni kita tengoklah tu. Diri dia sendiri dia straight. Lepas tu dia buat orang yang serupa dengan dia atau jadi dekat-dekat dengan dia. Jaya umat tu. Sama ada negeri Jepun, negeri mana tu. Dia jaya. Bila dia buat sungguh. Dia buat sungguh. Dia sangkon tu tu baik. Kita ni kadang-kadang kita buat. Jaya lagi boleh lagi. Tapi nak buat orang tak tu baik pula dah. Nah, hak tu ya payah juga. Sebab tu maka sesuai dengan kita lalu ayat anak yatim. Patut ulama wari mengenai dengan Umar mari berihan harta tengah super dengan berihan harta anak yatim, maka marilah kita pakat takut pada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Dia kata wa man kana ghaniyan falyasta'fif. Nah, yasta'fif ni makna katanya bersih diri, tak usah pergi ambil lah harta anak yatim kalau kaya. Hei ibu, kalau ibu ada duit dah, tak usah ambil harta anak yatim. Nanti wak beli baju dia, beli susu dia, beli makanan dia, sudahlah. Nah, kita ni tak sampai gaji lah. Nah, kalau kita dah kata kok yang lain masuk dah. Tu dia kata, falyasta'fif. Wa man kana faqira. Dan barang siapa yang adalah di kalangan mereka itu, puak-puak awliya dia, fa'la wasi dia. Dia panggil wasi boleh, wali boleh. Wali yul yatim atau wasi yul yatim boleh. Nah, tu dia. Falyakul bil ma'ruf. Yang sebaik-baiknya. Nah, karena asalnya kalau orang tak ada kena mengena apa, wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan hatta yablugha ashuddah. Ha, kalau siapa balik tak apa, ya duit kita, ya jamu kita tak apa, kalau dia balik dah, ya tasarruf duit dia. Nah, ya nak kemek dia senyap anu ikut dia duit dia. Nampak tak? Ha, tu dia. Ah, tu tak apa, tu dah. Siapa ya blugha ashuddah. Ya blugha ashuddah. Jangan kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang paling baik sekali sehingga sampainya kepada umur balik anak yatim. Kalau umur anak balik tak balik lagi, kena beringat benar-benar. Lepas tu dia pun tak panggil yatim lah. Lepas pada balik tu habislah kerak yatim. Ada kena panggil anak yatim lah. Nah, lepas pada tu juga. Nah, tu dia. Lepas pada tu dia katakan lagi ayat Quran ni. Maulak sungguh ya Quran, masya Allah. Dia tak ada lepas sikit buat kita duk mikir sendiri. Dia mai tak garis saya belakang. Kita payah juga nak gamuk bagai-bagai lah ni. Apa kita tak tahu. Allah Ta'ala mai tak garis saya belakang. Fa'idha dafa'tum ilayhim amwalahum. Maka apabila kamu tu memberi kepada mereka itu akan harta-harta mereka itu. Mui serah dia belaka dah. Nah. Kena waklah no. Apabila kamu mui fa asyhidu alaihim. Maka hendaklah kamu tu
saksi ramai-ramai ke atas mereka itu katanya, Pak Cik jadi wali yuliatin ni, serah dah harta semua kepada bekah anak yatim. Bukan anak yatim lah, daya terima duit boleh mengatah diri ni, dia panggil bekah anak yatim, adil anak yatim. Dia tak ada anak yatim lah, dah ada balik. Nampak tak? Ha, Pak Cik serah dah. Waksing tangan, kalau boleh sepanjang melan ni enggak, dia ada backfall penuh. Katanya Mahmud bin Yusuf anak yatim ini terima duit dari Pak Cik yang jadi wasi dia nyanyi-nyanyi-nyanyi, sign nama siap tu pada fashhidu fashhidu alaihim. Takut jadi buku balah di antara Pak Cik dengan anak yatim yang dia belah. Tengok Islam ni tak sewi tinggal sikit buk pitu-pitu yang agak tersyaitan nak masuk tu tersetinggal. Tak ada tu. Katut pitu dah buat surat. Buat surat saksi. Nah, alaihim fashhidu alaihim. Kata setengahnya maksud fashhidu alaihim sini ni, mana katanya naklah kamu tu perhati-perhati dia, turut-turut tegur dia, fashhidu alaihim jugalah tu. Nah, tapi lebih makna kepada fashhidu alaihim ni maknanya saksi kat atas dia. Nah, hadza amrullah lil awliya an yashhadu ala al aitam iza balagu al hulm wasallamu ilaihim amwalahum lialla yaqa'a min ba'dhim hujud wa inkar lima qabadahu wa tasallamahu. Jadi supaya tidak jadi timur ikar lagi nama anak tu, kata ah pak cik tak serah lagi harta hamba, ayah hamba tinggal kamu. Dah ada saksi lebih ni surat ni. Tu Islam tu jaga. Nah, jaga takut perangai-perangai rusak mari tu, siapa nak timbul angkara, lalu itulah dia boh peluas itu. Itulah ulama tafsirnya. Wa kafa billahi hasiba, dan cukuplah Allah, takutnya ayat-ayat lah ni, ayat terhib ni, dan cukup Allah, Allah Ta'ala tu sebagai jungira. Lepas ada lagi wali anak yatim, lekat buku anak yatim tak. Kafa billahi hasiba, haluh Allah Ta'ala ni. Ya boh dia warning di akhir ni, kata cukup Allah Ta'ala sebagai duk kira pak cik ni pakai harta anak yatim lebih ke kurang ke, masuk dalam orang tak belanja anak yatim ke, ataulah mana Allah Ta'ala kira belakang tu. Sekut dua kut hasib, Allah Ta'ala kira. Hasib ni orang panggil, nah, orang panggil apa dia, banci, naik banci dah. Orang juga kira, orang juga kira hasib. Nah, wa kafa billahi muhasiban wa shahidan wa raqiban ala al-awliya fi halati nadharihim lil aitam wa hala taslimihim lil amwal. Hal hiya kamilah muwaffarah muwaffarah au manqusah mabkhusah mudakhalah. Nah, jadi Allah Taala ni kira dia serah habis sungguh kedak kita ni atin. Kada lagi saki baki. Oh, cara sendiri Tuhan kepada anak yatim ni. Cara ya, ya turun cara, maksudnya ambil peduli sendiri, aku duk kira sendiri, dia kata. Tak apa pak ada ni. Kalau orang ada pak ni, serah pak dia. Nah, pak tak ada ni, Allah tak ada cara sendiri. Eh, pak cik duk cara nak yateng, aku duk tengok ni, mung duk hisap belah mana, duk kira lah harta dia. Harta dia ada 500 ribu, mui dia 300 ribu, 200 ribu duduk dana. Misal, semua tu, Allah tak lama duk kira belakang. Wa kafa billahi hasiba. Allah, betilah kalau terkedai kita wasa kita ada cara nak yatim tak betul tu, betih. Sebab Allah Ta'ala mengira sendiri. Surah sakut pak dengan suratul apa dia, suratul Nisa ni hari tu, inna allaha kana alaikum raqiba. Bak keluarga dah jaga mula muat membarihan keluarga lah mana. Allah Ta'ala ada raqib. Raqib ni cara. Kau ni hasib, kira buat lop kunhan pula dah. Nah, hasibah ni baik kira halah-haluh. Tinggal apa kok lagi, mu makan apa kok, berhak sungguh kedak mu nak makan senyap ni. Tu ya kira belakang. La ilaha illallah. Marilah kita takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah takut pada Allah Ta'ala. Ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Itulah ada satu sahabat hadis sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia kata kepada Abi Dzar, "Ya Aba Dzarin, hey Aba Dzarin. Inni araka dha'ifan." Aku nampak mu ni orang dha'if. Orang muda-muda, orang tak ada jadi halusi. Wa inni uhibbuka uhibbu laka ma uhibbu li nafsi. Aku kasih nak jadi mung ni
jadi supa dengan aku lah. Bagi aku kasih pada aku, aku nak wimu ngatik, wimu supa dengan mu lah. Kasih pada mu, supa kasih pada aku lah. Nabi kasih pada Abu Dzar, Allah sallallahu alaihi wasallam. Sedak jadi Abu Dzar weta ni. Nabi ngapa dia? Tegah kata dia, ya kasih pada Abu Dzar. La ta'ammaranna ala itsnain. La ta'ammaranna ala itsnain. Jangan kamu tu ngapa dia? Menjadi amir ke atas dua orang sama sekali. Wala taliyanna malal yatim, dan jangan kamu tu ngapa dia dok cara kepada harta ni yatim mu'asaf dalilah harta ni yatim mu'arba'in. Tu itulah Nabi tu dia tengok orang tu baik, orang lah ni dia suruh ganing, orang lah ni suruh ganing. Dia boleh hadir Abu Dzar ni orang bawah ke, orang mudah-mudah ke, orang tak ada pecana mana ke. Tapi ya kasih tanda kata Abu Dzar ni orang juh. Nah, tapi ya ada sifat kelemahan di sudut kepimpinan tu. Nabi baca tu baik kata Abu Dzar tak boleh dipimpin. Tapi orang juh, orang straight apa. Tu. Jadi setengah daripadanya tak sel jadi wali pada yatim. Abu Dzar saya di wali pada yatim. Tanda kata bahaya kalau kita orang yang tak benar-benar. Oleh itu maka marilah kita takut pada Allah Subhanahu taala. Tu hadis sahih Muslim lah pasal ni nah. Hadis sahih Muslim. La ilaha illallah. Kemudian kita pergi kepada ayat seterusnya, lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabuna mimma qalla minhu aw kathur. Allahu akbar, nasiban mafruḍa. Maksudnya ini sebagai nak mengatasi orang-orang dulu ni, orang musyrikin dulu, agama-agama belum Islam hari ni selalunya orang tina ni bahagia, orang yang gapa, orang yang tidak dapat hasil yang sebenar kepada dia, orang siap-siap. Nah, orang siap-siap semua orang tina Islam ni wari tak siap orang tina siap-siap ni orang ayat satu ayat kah. Patutnya ulang dua kali supa-supa ya. Padahal kalau ayat saw pada dah. Nah, tak leh makan saka orang tina yang dulu tak ada makan saka. Belum Islam hari he orang perempuan tak ada sistem makan saka. Ya kena gi dakwah tok laki dia. Tak laki yang boleh nyana, tak laki lagi sara orang perempuan. Orang perempuan tak ada hak terima saka kalau mak pak dia mati. Itu agama belum ada Islam. Islam hari potong kezaliman itu, kakabat itu. Dia kata bagi orang lelaki habue daripada apa yang menjadi peninggalan dua ibu bapaknya dan waris-waris hak yang tak ada mahjub dengan dia. Nah, waris-waris apa saying pak saudara mati kadang-kadang tak ada ni atas boleh makan kata dia. Nah, misalnya tu orang panggil wal aqrabun walin nisa, dan bagi orang perempuan nasibun habwa juga mimma tarakal walidani wal aqrabun supa dengan rijal ya wai habwa daripada apa yang jadi peninggalan harta mak pak dia dan waris-waris hak tak ada jadi sengai dengan dia tu. Rijal, jata, nisa, tina. Supa, ayat-ayat supa, sama berat. Ya tak ada kata, lirrijali walin nisa inasiban. Tak ada, ada. Takut jadi capo. Lalu tu buat suku-suku. Jadi nah suku-suku. Rijata macam tu. Lirrijali nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabi. Orang tina macam mana? Walin nisa inasibun mimma tarakal walidani wal aqrabu. Itu senang malak. Adil. Islam lah agama yang paling adil sekali di antara lelaki perempuan. Tidak ada agama lebih adil. Berdoa-berdoa tak boleh kak supaya wih harta kau retina belakang mai dok orang kata tak boleh kak lah tu. Dia panggil kan pai wil beh tak boleh tadi wala tu sufaha amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyamah. Nah, jadi ia jadi pan kelang padi-padi. Kuam padi-padi itulah ke kuam di. Kalau kita buat berdoa
wi gapo wi hak siapa berdoa-doa menyebabkan hancur gak keluarga. Jadi pada-pada orang tahu pada-pada ni siapa penjadi dia tahu. Allah lah khaliqu kulli syai wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah tak ada penjadi dia. Jadi wang tuai di padi-padi ya wi hak tu jadi padi hak dengan siti siti dengan apa dia nati tu wi pada-pada. Maka Allahul Alimul Hakim alaisallahu bi ahkamil hakimin. Nah, Allah Ta'ala lah yang paling bijak daripada segala yang bijak. Lalu tu dia kata lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. Buat kafir pun leti tengok Allah Islam walaknya agama dia kafir leti dengar leti ayat ni. Kerana orang Islam masa jahiliah dulu tak ada hak nak makan saka. Orang tina, orang tina, orang perempuan tak ada hak saka. Ada setengah tok umur dia sekat raya atas. Kalau tok laki mati dia apa kena masuk kubur kali tok laki juga. Satu mazhab daripada mazhab-mazhab agama yang dulu. Kena masuk kubur sekali tok laki, kawan tak nak mati lagi. Kena masuk kubur sekali, tok laki mati dah. Ada siapa situ kezalimi terhadap orang perempuan. Orang sama dulu belum ada Islam hari. Ugamo ribu-ribu ugamo oleh dunia ni. Pegangnya pelat-pelat nyanyo kau retina. Rekahnya retina jadi jera kepada semua masyarakat dalam dunia ni. Malaka orang Islam. Itu dah jera. Kalau kita cek dalam ugamo semua tu, boleh jadi jera belaka. Nah sebab tu Islam wari suratul nisa surah retina. Cara ha nak akak tarah retina wi kelebihan pada orang perempuan. Hai orang perempuan, cukuplah tak kena cari dah. Nah, barang-barang lain daripada agama Islam cukup. Tak ada dah. Kamu nak lebih bangga daripada ajaran Islam yang ada satu surah khah kepada orang perempuan. Carilah lah doktrin ajaran lain hak wak. Nah, kedudukan orang perempuan seperti orang seperti Allah Taala wak tak ada. Bukan baru dak dah Islam yang ditu ada gitu. Ya wi hak kepada Siti Hawa ke? Fakula minha makailah kamu dua-dua. Supaya tak ada makai, tak hawa makai dua-dua. Yang dimula-mula jadi lagi Islam mengangkat kata roh dengan perempuan bukan baru. Tapi agama jahiliah syaitan ni mari duk pekak-pekak-pekak-pekak. Saya ingat nak temung pada Rasul terakhir ni. Bukan dia main kata. Nah. Allah. Alhamdulillah. Syukurlah pada Allah. Sujud syukur banyak orang perempuan. Terhadap agama Allah Ta'ala yang cukup tinggi memberi nilai kepada orang perempuan. Syukur pada Allah Ta'ala yang banyak. Nah, la ilaha illallah. Mimma gapa dia? Qalla minhu au kasur. La ilaha illallah. Daripada apa yang merupakan peninggalan itu yang sedikit atau banyak. Mimma qalla minhu au kasur. Sesuatu tu kena gapa dia? Kena mari duk kira kira kedua. Tak boleh nak pergi buat main-main tak? Tak boleh. Tak boleh nak buat main-main. Sebab kata saka, mesti nak kira malam-malam. Mimma qalla minhu au kasur. Nah, kedua tu kena itu ke apa? Kena bagi kedua. Nah. Nasiban mafruda. Itu sebagai satu nasib. Nah, satu nasib, satu habuan yang difardukan oleh Allah. Bukan kata puak mung nak ui hal belbeh kau retina dak. Allah Ta'ala bagi sendiri. Saka ni Allah Ta'ala bagi lah. Terimeh tu juga jalan yang Allah Ta'ala bagi ya. Nah bapak seorang yang mati tu mati pain tu. Saka serah jalan tu ayat dalam surah tu nisak lalu dah. Saka. Terimeh pergi bagi kena dah tu jaya. Kalau tak kena dah tu terimeh nak masuk neraka pula. Ini berat. Ya, bapak tu serang harta jadi. Kalau anak lima orang, tah jadi anak lima orang. Kata isteri, tah jadi isteri. Ya, bagi halu dah, saka. Nama kita gitu tu, bagi Allah Ta'ala bagi tu. Itu berat tu, dia tak emel. Nah, kena bagi, kena sesungguh. Nah, ya, siapa semua pelita, ya boleh bagi lagi. Siapa jarung bagi. Berat. Nah, tapi, kalau asal tak boleh siapa situ, kena minta maaf belakang. Lepas tu, miskilah nak anak atin. Pernah tu muskilah besar. Betullah, dia tidak berhak nak beri maaf kepada kita yang halus tak nama. Nah, itu yang berat sikit. Oleh itu maka beringat benar-benar kena beringat gitu ya.
Ingat, ya ada kaedah ya, fattaqullah mastata'tum. Kamu takut pada Allah sekadar kamu kuasa. Sebab kerana lepas tu maka istighfar pada Allah Ta'ala banyak. Nah, sebab nak halusi pada tu, tak mengi bagi menurut hak hak orang hidup oyak, kita ada dana tak mari dak tirakau yang diraka kelang kau anda macam mana? Bagi gitu. Hak yang tak tahu oyak lagi bagi orang tak mengi pun. Nah, dia mau tak oyak, ada mau susu, ada mau kelang, tak tahu. Nah, sebab itu maka nah, nama siapa tak mengi saya bagi, buat itu saya habuk juga. Nah, bagilah kita tu. Kita apa dia saka, tapi itu pembahagian Allah dan Rasulnya. Dalam nanti kita minggu depan kena ngaji faraid belaka ni, minggu depan minggu depan, dua minggu lagi kena mengaji faraid kita ni. Nah, saya tak berhasil sekali ilmu faraid ni. Tak biasa jaga bagi saka dalam hidup kita. Sebab kita ada takut benar-benar seperti ini. La haula wala quwata illa billah. Marilah kita belajar seterusnya keadaan ilmu minggu ni insya-Allah taala. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sawi as-sabil. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.